Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya sehat walafiat. Dan mohon maaf untuk beberapa hari ini, bahkan hampir satu bulan saya nggak bikin konten karena saya benar-benar mau istirahat total dan kita di rumah aja dan belum ada waktu untuk bikin konten. Dan kali ini kebetulan kita bikin konten perdana setelah beberapa lama nggak bikin konten. Kita masak-masak, bikin cookies karena kita satu rumah itu kita nggak keluar kemana-mana. Jadi setiap kali ada kegiatan kita mungkin masak, makan, tidur gitu. Nah kali ini kita bikin cookies dari apa namanya kayak cornflakes gitu. Jadi seperti ini. Nanti cara bikinnya seperti apa? Jangan kemana-mana, kita lihat aja. Dan ini sebenarnya kita ngelihat dari YouTube dan kita coba implementasikan langsung dibikin, dan untuk bahan-bahannya pun jika kita ngelihat dari YouTube. Jadi nanti seperti apa hasilnya, lihat aja video-video nanti ya. Nah, ini lagi di oven. Nah tadi sih seharusnya pas lagi di adon seperti ini, teman-teman bisa lihat ini tadi bahannya. Ini bahannya bahan jadi ya, kita beli ini seperti ini. Sebenarnya ini tadi ini kayak ini loh guys, kayak roti apa cookies good time. Nah kayak good time, cuman ini good time ala-ala kita, jauh lebih sehat guys. Kalau segini bahannya harganya sekitar berapa sih kemarin? 30. Ya segini sekitar 500 gram ya kayaknya. Nah ini sekitar 500 gram itu sekitar 30-40 ribu. Jadi untuk beberapa kali pemakaian. Kalau untuk bahannya apa aja tadi? Tepung terigu. Nah tepung terigu, ada telur, terus bubuk, susu bubuk, sama kornnya tadi. Nah ini lagi dibentuk. Sebenarnya kalau aku sih langsung tak net-net ke tangan. Tuh nanti kalau jadinya sih mirip-mirip kayak bentar. Misi ya guys, ini mirip-mirip seperti ini, cuman ini versi good time-nya. Bentar. Ikis matang. Guys, tak kene. Oke, kita lanjut. Kita bikin, guys. Oke, jadi setelah tadi sudah training sesaat, ternyata bikinnya kegedean. Ini bikin yang versi mininya, karena tadi dibilang kan ada baking sodanya, jadi kan melebar guys, makanya kita seperti ini. Dan ini tadi apa namanya, tepungnya sekitar berapa ya, setengah kilo nggak ada nih ya? 250 gram. Ini kita lihat jadinya berapa. Tapi kayaknya jadinya banyak, soalnya ini sudah ada 3 loyang lebih, terus ini masih banyak juga adonannya. Ini buat makanan, karena keluarga kita itu keluarga yang takut lapar. Jadi apa-apa kita harus produksi gaji sama belut. Jadi kita produksi ini guys, produksi lemak. Nanti kalau kebesaran nanti diambil-ambil dikit-dikit. Oke guys, kita lanjut dulu, nanti kalau matang tak update lagi. Jadi buat teman-teman sekali lagi, kalau yang mau butuh perlengkapan rumah tangga atau suka masak segala macam, kita jualan alat rumah tangganya, bisa hubungi Heri ya guys ya.
karena kondisi corona ini apa-apa dijual, yang jadi duit dijual semua. Yang penting kita nggak nyolong ya guys. Oke, jadi nah ya, nah Tara, ini udah jadi 1, 2, 3, 12. Coba dengan apa namanya segini-segini nanti jadinya seberapa gedenya kalau adonannya sekecil ini. Oke, kita lanjut, kita tunggu karena masih ada. Tapi hadiah juga ini juga? Nggak bisa, soalnya loyangnya terlalu kecil yang ini. Oh iya, jadi ini tinggal tunggu dulu guys. Mungkin kita cari tempat lagi untuk bikin ini lagi. Ada tempat lagi nih? Nggak ada, nanti taruh sini aja dulu. Oke. Nah teman-teman, beberapa kali saya nge-shoot di dapur ada yang tanya kok semuanya mereknya Signora. Nah, jadi buat teman-teman yang mau tanya perlengkapan dapur, mungkin bikin kue, oven, atau rice cooker, segala macam, memang semuanya kita dari Signora. Kita member Signora, jadi buat teman-teman yang nantinya pengen ngambil kayak peralatan dapur dari Signora, segala macam, ambil di kita. Kita kasih harga spesial. Hadiahnya. Ya, nanti ada hadiahnya di hari show kayak gini. Ini untuk ini guys, apa namanya? Kayak kita kan goreng-goreng pakai minyak. Nah, ini tanpa minyak. Jadi mengurangi kolesterol. Bagus banget. Jadi ini tinggal didiamkan 15 menit atau 20 menit itu kayak goreng tahu terus segala macam. Ini udah langsung kayak rasanya tuh kayak digoreng ada minyaknya gitu, guys. Terus lagi ini mesin oven, mixer. Jadi kita nggak capek-capek untuk adonannya pun juga jadinya juga semuanya merata, teman-teman. Terus apa lagi ya, guys? Ini juga sama. Ini juga jadi Signora juga. 1 hour later. Oke, guys, setelah 30 menit kemudian saya sudah ganti baju karena habis sholat duhur. Jadi sudah selesai, tinggal masukkan ini yang kesekian. Oke, ini kita tunggu yang 30 menit lagi untuk roti yang berikutnya. Ini tadi udah matang kan kok setengahnya? Udah dia dimakan-makan. Oke, yang sudah diangkat kita lihat. Boleh. Nah, ini kita datangan tamu, guys. Ini bisnis eksporter. Bisnis eksporter. Kapan-kapan kita bikin YouTube sama Inces, katanya ada bisnis ekspor yang perlu kita upgrade. Nah, ini jadinya. Nah, ini yang tadi kita bilang, apa namanya? Ini cornnya. Ini kan. Kamu suka gitu tuh. Cookiesnya. Nah, ini agak kosong. Kita coba dulu rasanya. Ya, not bad lah. Ke susu kan yo kok. Kamu nyari gini sih. Ini kita bisa makan. Enggak enak. Cantiknya. Enggak enak. Lah ya, karena mereka ini kan aku GM-nya sendiri. Kok aku kenal. Ini. Jadi gini nih, aku ngerti kayak loh, jadi gini nih, lemak.